bisnisnya, mungkin Pak Jurnis. Iya. Kalau menurut kami, saya kuasa hukum dari Bu Wina, ini ada kejanggalan. Kejanggalan itu karena kami dapat informasi bahwa pada sidang sebelumnya itu majelis hakim itu kan ada satu ketua majelis dan dua anggota. Nah, ketua majelisnya tidak ikut sidang dan salah satu anggota juga tidak ikut sidang. Kemudian salah satu anggota itu naik jadi ketua majelis dan diganti yang dua anggota baru. Tapi agenda sidang tetap dijalankan. Seperti itu. Jadi ya, kami ada kecurigaan, ada apa ini? Kemudian terkait materi persidangan juga ketika kami ketemu dengan kuasa hukum dari salah satu terdakwa yang sekarang masih ditahan di Polda Timsus, itu ketika kami dimintai tambahan keterangan klien kami di Polda Timsus, kami ketemu dan kami sempat bertukar informasi lah tentang jalannya persidangan. Nah, saya dapat informasi dari kuasa hukumnya tersebut mengatakan bahwa dalam persidangan itu yang dibahas dalam persidangan itu keluar dari dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, kita bertanya, ada apa ini? Kok kenapa hakimnya juga tidak membatasi bahwa membatasi tentang hanya dibahas seputar dakwaan saja, tapi kenapa keluar dari dakwaan seperti itu? Jadi sidangnya pun itu cukup berlangsung cukup lama sampai malam bahkan. Nah, tapi tidak mengerucut kepada materi dakwaan. Itu yang kita jadi kecurigaan, ada apa ini? Pergantian majelis, kemudian dakwaan keluar dari dakwaan JPU, itu ada apa? Kalau pergantian majelis sendiri sebenarnya seperti apa? Ya, sebenarnya ya selama disepakati misalnya dari kuasa hukum dari para terdakwa, kemudian jaksa penuntut umum selama tidak keberatan ya sebenarnya tidak ada masalah. Nah, hanya saja di sini kan yang kemarin ada itu kan juga kuasa hukum dari dua pengusaha itu. Yang terdakwa itu, kuasa hukum dari terdakwa dan pengusaha. Nah, yang mana kita ketahui bahwa kedua pengusaha ini saat ini ditangguhkan penahanannya. Sementara dua terdakwa lainnya masih ditahan. Satu ditahan di rutan, yang satu di Polda Timsus. Nah, yang kita pertanyakan di sini, kalau memang ini kan satu rangkaian peristiwa, satu paket istilahnya kan, harusnya kan empat-empatnya ditahan. Kenapa dua ditangguhkan, duanya masih ditahan? Nah, di mana equality before the law-nya? Kemudian, kenapa klien kami mau kuasa ini? Nah, sekarang ini, kalau klien kami ini punya kekhawatiran, kalau begini terus ini ada apa? Kok bebas, gitu loh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu loh sama mereka. Ada upaya nggak? Khususnya mau ya, lapor? Kami nanti akan berupaya untuk melaporkan perkara ini. Ke? Ya, ke menyurati lah, ke semua instansi lah, untuk itu. Oke, siap. Berapa tadi yang diminta? 607. 607 kan? 60 berapa sih, Pak? Lupa saya, Pak. Itu gimana pergantian hakim itu? Iya, karena ada dua dalam satu majelis, itu ada mutasi, maka kedua menggantikan yang dua itu dengan yang baru. Oh, ada mutasi. Ada mutasi, mereka jadi hakim tinggi. Jadi harus, perkara nggak boleh stagnan. Harus jalan terus dengan cara membuat penetapan kembali menunjuk hakim baru. Oke. Kayak gitu masih bisa berjalan ya, Pak? Harus ya. Enggak boleh berhenti stagnan enggak. Dan tiga yang menggantikan adalah yang ditunjuk ketua pengadilan. Oh. Hakim juga. Jadi sah. Pak, terus kayak ini, Pak. Arahan dakwaannya itu loh, Pak. Itu tadi kan menduga kok di luar konteks, itu gimana, Pak? Atau seperti apa? Nah, itu faktanya yang bagaimana kita belum bisa menyampaikan itu. Faktanya seperti itu di persidangan, yang bagaimana kita belum tahu kalau ada yang istilah serong dari konteksnya itu, kita belum ada informasi. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.